itu datanya itu bukan kemiripan, bisa saja mental masyarakat yang memang menganggap miskin, bisa saja kemiskinan struktural atau kemiskinan yang karena kondisi itu yang dilakukan. Oleh karena itu maka lahirlah peraturan utama. Sosialisasi Perbup nomor 86 tahun 2018 tersebut dipaparkan secara lugas dan jelas di hadapan para camat oleh Asisten Bidang Pemkes Rasetda Kabupaten Cianjur, Asep Suparman, Selasa 6 November 2018. Asep menuturkan bahwa regulasi yang telah disusun mengenai penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu tersebut salah satunya mengatur mekanisme kerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, juga menguatkan posisi basis data terpadu yang sudah di-SK-kan oleh Bupati Cianjur dan segera dibentuk setiap camat di wilayahnya masing-masing sehingga data penerima bantuan tepat sasaran. Lanjutnya, program tersebut tidak hanya memberikan bantuan modal atau sarana saja, namun akan diberikan pembinaan serta pengawasan kepada pihak penerima bantuan sehingga mereka, penerima bantuan, dapat memaksimalkan usaha atau kreativitasnya di bidang masing-masing. Isi daripada perbup tersebut diantaranya mengatur mekanisme kerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Cianjur. Nah, kemudian yang keduanya adalah menguatkan posisi basis data terpadu tersebut yang sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Nah, oleh karena itu, ke depan dari munculnya peraturan Bupati ini, nanti tim koordinasi penanggulangan kemiskinan itu harus dibentuk di kecamatan karena ini posisinya yang strategis. Hal senada juga dituturkan oleh Camat Cianjur Yudi Suhartoyo. Kecamatan Cianjur menjadi salah satu kecamatan percontohan dari program penanggulangan kemiskinan. Yudi telah mereview basis data terpadu tersebut yang termasuk kategori miskin produktif yang mampu berkarya atau wirausaha akan diberi modal atau sarana untuk berwirausaha, akan selalu dibina serta melakukan pengawasan secara berkesinambungan. Data terpadu ini harus sinkron dengan kondisi di lapangan. Ya, kemarin dinas instansi yang hadir juga sudah berupaya untuk menyesuaikan program-programnya sehingga kami dari kecamatan juga menyesuaikan sesuai dengan arahan dari dinas-dinas masing-masing di tingkat kabupaten ke tingkat kecamatan, dan kita yang akan menindaklanjuti kebijakan dari masing-masing dinas agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau di kita sebenarnya potensi itu banyak. Ya, yang produktif itu banyak. Itu mereka rata-rata sudah mempunyai keahlian sendiri masing-masing. Kita dari ternak domba, bengkel, kemudian tukang bubur, kemudian gorengan, nasi uduk, dan lain sebagainya. Nah, mereka sudah punya potensi. Hanya kendalanya biasanya di modal memang. Nah, kita juga kasih pembinaan supaya ke depan mereka bisa mengembangkan usahanya dan bisa menciptakan lapangan kerja baru.